اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nah, dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan satu hadisnya Rasulullah SAW tentang masalah duduk berzikir dan bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Ma qada qaumun maq'adan lam yadhkurullaha subhanahu wa ta'ala fihi wa lam yusallu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. "Ma qada qaumun maq'adan," tidaklah sekelompok orang atau suatu kaum, bisa jadi juga satu orang, duduk di suatu tempat, lam yadhkurullaha subhanahu wa ta'ala fi, di tempat itu dia tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa lam yusallu 'alan nabiy sallallahu, dan tidak bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan 'alaihim hasratan yaumal qiyamah, duduknya itu akan menjadi penyesalan yang sangat besar buat dia nanti di hari kiamat. Nah, kita akan bahas dalam waktu yang enggak panjang insyaallah. Mudah-mudahan barokah dan manfaat untuk semuanya. Ya, yang pertama di sini ya, duduk di suatu tempat. Duduk di suatu tempat itu kalau di dalam agamanya Allah Ta'ala ada aturannya. Jadi tidak sembarangan duduk. Ya. Tidak sembarangan duduk. Duduk itu ada aturannya. Jangan sampai kita duduk seperti duduknya kambing, duduknya kucing, ya, duduknya kuda. Tidak pakai aturan, mau duduk, duduk, mau bangun, bangun. Nah, kalau Muslim, duduk itu ada aturannya, duduk ada adabnya diantaranya. Kita kalau datang di suatu tempat, itu dilarang duduk di suatu tempat yang sudah menjadi kebiasaan seseorang duduk di tempat itu. Jadi misalnya ada satu majelis, ada satu sudut, fulan biasa duduk di situ, maka kita nggak boleh datang tiba-tiba duduk di sana, itu nggak boleh. Nah, itu adab dalam Islam. Bagaimana kita menghargai tempat yang biasa diduduki oleh seseorang. Ya, ada beberapa adab dan aturan dalam duduk. Nah, di antaranya, kita kalau duduk disunahkan untuk berzikir dan bersolawat kepada Allah Ta'ala dan solawat pada Nabi Muhammad SAW. Suruh zikir dan solawat. Karena itu diajarkan kalau mau duduk disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Itu kalau duduk. Nah, kalau bangun dari duduk juga kita disuruh baca bismillah, solawat, dan doa kafaratul majlis. Nah, agar apa? Agar duduknya tidak seperti yang disebutkan dalam hadis ini, menjadi penyesalan kelak di hari kiamat. Bahkan di riwayat yang lain dikatakan, kalau duduk sampai enggak ada zikirnya, enggak ada solawatnya, maka dia orang yang duduk tadi bangun dengan aroma yang lebih busuk daripada aroma bangkai. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu ya ikhwani rahimakumullah, kita harus memaksakan diri, ya, dipaksakan, dibiasakan. Saya mau duduk, maka kita paksakan baca bismillah, atau kita baca la ilaha illallah, ya, atau apapun zikir, kemudian kita lanjutkan dengan sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Nah, hikmahnya apa itu? Hikmahnya Allah tidak mau Rasulullah SAW itu dilupakan. Jadi sampai kita duduk dimanapun saja, suruh nyambung hati dengan Nabi Muhammad SAW. Dimanapun, nggak boleh hati kita putus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau udah kita duduk ingat sama Rasulullah SAW, ya otomatis kita akan terlindungi. Ya, kita akan terjaga. Rahmatnya Allah akan turun, malaikat akan berdatangan. Otomatis kalau malaikat berdatangan, rahmat turun, ya setannya akan menyingkir. Tapi coba perhatikan. Dari mulai pagi sampai malam tadi, duduk kita yang baca solawat yang mana? Nah, duduk kita yang enggak baca solawat yang mana? Mana yang lebih banyak? Duduk yang sambil solawat atau duduk yang tanpa solawat? Duduk yang dengan berzikir atau duduk yang tanpa zikir? Padahal cuma sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Sederhana. Tapi kenapa itu kok seringkali lewat, seringkali enggak terlaksanakan, seringkali terlupakan? Karena setan itu ada. Ya, setan itu berjuang, jangan sampai ini orang ini duduk baca zikir, jangan sampai orang ini duduk baca solawat. Karena kalau dia duduk berzikir, dia duduk bersolawat,
dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat rahmat, untung duduknya. Nah, itu merugikan setan. Maka setan berjuang jangan sampai kita ingat, ya berzikir dan bersolawat. Nah, sederhana, tapi kalau kita amalkan hasilnya luar biasa. Sehingga kalau diambil makna kebalikannya, siapa yang duduk berzikir, siapa duduk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka duduknya akan menjadi keuntungan yang sangat besar di hari kiamat, dan keuntungan yang sangat besar saat hidup di alam dunia ini. Nah, kalau sudah kerugian, Allah bilang kerugian, berarti tempatnya itu tidak barokah. Bayangkan di sudut-sudut rumah kita, kita duduk nggak pernah berzikir, kita duduk nggak pernah bersolawat, maka sudut-sudut rumah kita ini tidak diberkati, ya nggak ada barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang datang ke rumah kita, na'udzubillah ya, semoga itu nggak terjadi, yang berdatangan adalah setan. Ya, setan ini berdatangan dari segala penjuru, kumpul di rumah kita. Kenapa? Karena kalau duduk kita nggak zikir, kalau duduk kita nggak solawat. Nah, kalau sekedar duduk disuruh zikir dan suruh solawat, maka tentunya kalau kita mengkhususkan ya suatu majelis hanya untuk zikir dan solawat, itu jauh lebih luar biasa. Bagaimana kalau kita jadikan rumah kita untuk bersolawat secara khusus pada Nabi Muhammad SAW, untuk zikir secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rumah kita akan menjadi pos, ya pos kumpulnya para malaikat, menjadi pos yang menjadi datangnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah paham nih malaikat kalau lewat harus mampir kemana, malaikatnya paham karena di situ sudah disiapkan tempat duduknya malaikat. Ya, malaikat duduknya di mana? Di majelis zikir, ya, di majelis ilmu, bukan di majelis yang lain. Imam Ghazali menukil suatu riwayat, ya Imam Ghazali menukil suatu riwayat di mana disebutkan di situ Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Al-majlisus shalih yukaffiru anil mu'min alfi alfi majlisin min majalisis su'." Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang baik, duduk yang baik itu akan menghapuskan 2 juta majelis buruk. Ya, majelis buruknya mukmin ada 2 juta yang mungkin kita pernah duduk yang enggak baik, itu akan terhapus keburukannya itu akan terhapus kalau kita duduk di tempat yang baik. Otomatis kita enggak usah repot-repot cari majelis yang baik-baik. Wong duduk kita bisa jadi baik kok. Ya enggak usah jauh-jauh cari, saya harus ke majelis taklim ini, majelis taklim ini. Mulai dari yang kita bisa duduk kita sendiri, tiap hari kita kan duduk. Jadikan itu jadi majelis duduk yang baik. Dengan apa? Dengan mulai berzikir dan bersolawat. Apalagi kalau kita datang ke majelis ilmu, apalagi kalau datang ke majelis khatmul Quran, ya, apalagi kalau kita datang ke majelis as-shalah ala Nabi Muhammad SAW, majelis solawat, apalagi kita datang ke majelis di tara ta'allum wa ta'lim yang khusus gitu ya, maka tentu di sana akan lebih banyak hal kebaikan yang kita dapatkan. Jazakumullah khairan. Semoga yang sedikit ini manfaat dan barokah. Hagadza alaikum wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.